Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas CO2 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume dari 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul gas NH3? Nah, ini pada suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi dikasih tahunya nih, ada untuk CO2 itu diketahuinya katanya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul itu setara dengan 5 liter. Oke. Nah, gimana kalau misalnya si NH3 pada suhu dan tekanan yang sama dengan si CO2 ini ya, itu memiliki 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul. Nah, dia jadi ada berapa liter gitu ya. Caranya pakai perbandingan aja, kita tulis 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul. Kita bagi aja dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 5 liter. Jadi polanya seperti ini ya. Ini bagi ini dikalikan dengan sampingnya 5 liter. Oke? Jadi kita ini bagi ini aja udah ketahuan setengah ya. Dikali ini 10 pangkat 24, ini 10 pangkat 23. Berarti masih ada 10 sisanya di atas 1 ya. Oke ya, jadi 24 dikurangi 23, 1 ya, 10 pangkat 1. Nah, nanti dikalikan dengan 5 liter. Ini coret 5. Jadi 5 kali 5, kita dapatkan 25 liter dong hasilnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, ada yang kurang jelas silakan komen di bawah. Supaya nggak lupa channel ini, silakan di subscribe. Di akhir video, ada soal-soal lain yang bisa kita pelajarin. Dan jangan lupa untuk di like dan di share videonya.